Kita ada satu lagi nih menunya namanya nasi goreng bebek loh. Ini aku baru kali ini nyobain nasi goreng bebek. Nih bebeknya udah bikin suwir-suwir kayak mereka gini, kayak abon ya. Cobain, bismillahirrahmanirrahim. Dia punya nasi goreng dengan suwiran bebek yang royal, besti. Jujur aku ini pertama kali bisa dibilang aku makan nasi goreng bebek. Tapi menurut aku ini enak, rasa bebeknya tuh, bebeknya biasanya kan dagingnya tuh agak keras ya. Iya. Di sini tuh cara pemasakannya tuh pas banget sampai empuk banget dagingnya. Jujur ya, ini pertama kali aku nyobain olahan nasi goreng bebek yang ternyata ini seancaman itu endol surendo, tak endol kendol. Munah banget. Ini tuh bebeknya aku suka banget karena udah suwir-suwir gitu ya, besti. Dan untuk rasa dan bumbunya ya, gak ada amis-amisnya sama sekali. Terus juga mereka tuh pinter banget ya, milih nasi goreng itu nasi juga pera ya, jadi garing. Menurut aku nasi gorengnya wow. Dan di sini kita punya ada 3 rasa sambal. Pertama sambal merah, sambal nanas, sama sambal bawang ya. Kita cobain sambal nanas sama sambal bawangnya ya. Enak loh, ini endol loh. Besti, kacau, porak-poranda. Kita ditambahin sambal nanas, nasi gorengnya jadi fresh banget. Segar banget. Ini dia jagoannya. Bebek rada hitam. Bebek rada hitam. Coba ya. Rasa bumbu lada hitamnya ada pedasnya. Dan bikin hangat, jadi kayak makin nikmat. Besti, kalian harus tahu rasanya bebek lada hitam ini benar-benar, aduh, gusti, enaknya. Bebek lada hitam ini nggak ada lawannya, waduh, gurih-gurih, pedas, gimana gitu. Dan dia tuh pas banget ya, lada hitamnya juga nggak terlalu nyantrang banget ke lidah, kadang-kadang suka ada yang terlalu berlebihan ya. Terus dia ada paprikanya, ada bawang bombaynya, jadi makin rich banget rasanya, tapi di sini bebeknya memang unggulan sih ya. Ini pantas bebek jadi gara-gara, paham kan? Seenak ini besti, tuh lihat, bismillahirrahmanirrahim. Waduh, juara sih semua olahan bebek di sini. Mau yang digoreng, berbumbu, sampai yang dimasak nasi goreng, semuanya juara di kelasnya. Jadi sekarang kalau Jess, makan favoritnya di akibat bebek muda ini apa? Aku, kalau aku ini, bebek lada hitamnya, I love. Sama nasi goreng bebeknya, aku cinta banget sih. Langsung aja besi kita rating dari 1 sampai 10. Ini bebek yang bikin gara-gara bebek muda yang ada di Gading Serpong. Kita langsung kasih nilai 10! Yes! Bikin lapar, approve!